Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Okey guys, hari ini Kim Sidiki nak berkongsi kepada sahabat-sahabat semua bagaimana cara untuk kita buka pasang minjet pilot. Okey. Okey, ini adalah carburetor grade A, carburetor Wave 125, size slide 24 mm. Okey, nampak sahabat boleh tengok. Dia punya belakang dia besar. Nampak? Dan di hadapan dia juga besar. Dan dia bahagian atas juga besar dan berkilat. Okey. Okey, ini adalah carburetor Wave 125 grade A, size 24 mm. Okey, ini adalah carburetor custom order. Okey, jadi customer CDT ni, ada customer ni daripada Shopee CDT, daripada kedai Shopee CDT. Kalau sahabat nak tengok Shopee CDT, boleh type nama kedai Cahaya di atas star. Okey, hari ni sahabat kita, customer kita, dia nak minta tolong King CDT setkan terus dia punya carburetor untuk spek block 55 mm. Okey. Jadi hari ni King CDT akan kongsikan ilmu kepada sahabat-sahabat semua bagaimana kita nak buka minjet pilot, menggunakan apa dan bagaimana cara untuk membuka ni carburetor ni jika skru ni dengan sini ketat. Okey. King CDT akan tunjukkanlah. Okey. Mula-mula untuk kita membuka kita punya minjet pilot ni, barang-barang yang kita perlukan adalah yang ni lah, test pen. Test pen. Okay, jadi ada punya bilah ujung dia kecil lah, tak besar sangat. Okay, ada punya tu sahabat boleh tengok, ada bilah dia nipis dan kecil, jadi sesuai lah untuk masuk kat dia punya ni. Nampak? Untuk kita buka. Okey, untuk kita buka minjet pilot ni, mana-mana boleh lah. Kita mulakan dengan pilot. Ada yang masih bertanya, adik-adik kita yang masih belajar, yang bertanya, King CDT, minjet pilot yang mana satu? Okey, King CDT tunjukkan . Okey, ini adalah pilot. Okey, ya, ini adalah pilot. Pilot dia biasa panjang sikit, nampak? Sahabat boleh nampak. Ni pilot. Pilot ni fungsi dia angin lah. Dia memberikan untuk menyembur minyak kita, supaya minyak kita disembur dengan baik. Okey. Pemilihan pilot amat penting untuk menjadikan RPM bawah kita lebih seimbang. Ni adalah pilot lah. Nak bagi kita pick up top kita power kan. Jadi pilot amat penting lah. Ni pilot. Pilot dia panjang, dia lebar sikit lah. Okay. Ni pilot. Minjet mana King CDT? Kan? Adik-adik kita tanya, King CDT, minjet mana? Okay, ini adalah minjet. Minjet biasa dia akan duduk kat tengah. Dia duduk kat tengah-tengah ni. Nampak? Duduk kat tengah-tengah. Jadi ni slide, kita ada jarum. Dia akan mengawal lah kat sini. Dia punya minjet. Jadi King CDT buka . CDT buka. Okey, ini adalah minjet. Minjet kebiasaannya lebih kecil lah. Minjet ini adalah mengawal minyak lah. Apabila kita up block besar ataupun kecil, saiz minjet ini memainkan peranan yang sangat penting untuk menjadikan kecukupan kita punya sistem pembakaran. Okey. Jadi inilah macam ni. Umpama budak kecil ataupun kita istilahkan baby baru lahir kan, ada menyusu kan, ada menyusu, lepas tu dia dah besar sikit, dia makan kan, perut dia kecil. Jadi dia makan tu sikit lah, sikit je dia makan untuk kenyangkan perut dia kan. Sikit je makan, tak boleh sumbat macam makanan perut orang dewasa yang berumur
18 tahun, 25 tahun kan. Jadi perut dia lain lah. Jadi dia punya makanan sikit lah. Umpama minjek ni macam makanan lah. Apabila kita nak masuk blok yang besar kan, blok saiz besar, jadi makanan dia, minjek dia perlu besar lah. Besarkan tu perlu yang sesuai lah. Untuk mengetahui sesuai tak sesuai, kita perlu plug and play lah. Perlu belajar lah. Macam King CDT dulu belajar banyak lah minjek pilot kan. Minjek pilot tu banyak. Perlu cuba buka pasang-buka pasang nak tahu blok 53 ni sesuai saiz apa, blok 56 sesuai saiz apa, 55 saiz apa kan, 60 saiz apa, blok 68 saiz apa, blok 65 saiz apa, okay, kan. Okay, jadi yang tinggal ni antara ni lah, minjek-minjek. Sahabat boleh nampak kan, ni minjek-minjek. Ada banyak lagi kan, ada banyak lagi. Yang ni yang nak pakai cepat. Okay, jadi memang perlu belajar lah. Kita tak boleh terus cakap blok ni sesuai minjek ni. Kalau kita tak biasa setting, memang rumit sikit lah kan. Jadi memang perlu belajar. Kita buka pasang kan, berpuluh kali je se, berpuluh beratus kali je se, buka pasang gabarita nak faham tu. Dia akan dapat anggaran lah. Anggaran kita punya minjek yang sesuai, tak ada lah terus jahanam. Jadi kita dapat minyak yang cukup kan, minyak yang cukup untuk kita punya spek blok kita. Okey, jadi ini adalah minjek. Minjek carburetor width 15-24mm. Okey, dia kecil sikit lah. Ini pilot, nampak? Pilot dia panjang sikit. Minjek dia kecil sikit. Jadi nak bezakan dia senang. Pilot panjang, minjek kecil. Okey adik-adik eh, kita kongsikan ilmu. Sebab ilmu ni bukan semua orang tahu kan. Jadi kita belajar sama-sama. King CDT pun bukan pandai sangat pun kan. King CDT pun belajar lagi. Okay, jadi kita kongsilah ilmu yang mana kita tahu, semoga memberi manfaat lah. Okay, ini minjek pilot dia. Okay, jadi sekarang ini minjek pilot standard. Okay, dia bukan standard lah, sebab saiz dia besar juga untuk slide 24 ni. Jadi kita nak settingkan minjek pilot yang sesuai untuk customer yang order di kedai Shopee CDT untuk carburetor width 15 grade A 24mm. Okey, jadi KCDT dah sediakan minjek pilot. Ni minjek ni pilot yang sesuai untuk spek blok 55mm. Jika sahabat-sahabat berminat untuk order carburetor width 15-24mm ikut spek blok sahabat-sahabat semua, tak payah pening kepala, barang sampai pasang lah. Pasang setting angin cun-cun sampai high RPM, dah boleh bawa lah. Mana kita tak risau lah enjin kita tu tak cukup minyak kan. Kita dah dapat lah anggaran minjek pilot yang sesuai untuk kita punya blok kita, kita punya motor kita. Jadi kalau nak spek blok 53 ke, blok 54 ke, 55, 56 ke kan, 57 ke, 60 ke, King City boleh set kan. Untuk kesesuaian carburetor ni boleh support sampai blok, anggaran blok 60 lah. 62 tu boleh pakai lagi. Tapi sesuai sampai 60 lah. Kalau nak pakai yang blok 62 ke atas, kena pakai saiz 28mm. Jadi yang ni yang sesuai lah, 24mm boleh support sampai blok 60 eh. Blok 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Okey, jadi sedap lah. Berdasarkan kajian King CDT, pakai tu kita rasa dia punya fast throttle, kita rasa macam lebih ekstrim dia punya pick up dengan top, kita rasa sesuai dengan blok kita tadi. Okey. Jadi King CDT akan pasang kan dia punya pilot. Okey, pilot dia kita akan pasang. Pastikan pada landasan yang betul ya. Okey, yang seterusnya kita pasang dia punya minjek lah. Okey, minjek kena pastikan betul-betul, kena semak. Okey, dah sesuai. Kita masuk kan. Kena check betul-betul dia punya nombor. Okay, jadi macam inilah cara pasang dia. Mudah je. Yang
agak rumit kadang-kadang nak buka je, buka pasang. Kadang-kadang kita punya ni eh. Ha ni. Jap lagi kinsiditi kongsi eh. Okey, kita ketat dulu. Okay, kita dah ketatkan dah pilot dan minjet. Okay, untuk pasang mudah juga. Sebelum pasang kita pastikan dia punya ni, dia punya ni balance eh, kiri kanan, pastikan sama. Selepas tu kita pastikan getah ni, getah ni masuk habis lah, masuk habis getah ni. Jadi pastikan dia tenggelam lah dalam longkang dia. Okay, okay, dah tenggelam, kita pasangkan marking dia ni eh. Ni marking tengah dia. Jadi ni marking dia, ni marking dia. Kita pasang betul-betul elok-elok. Okay, kita pasang kan. Okay, dah pasang kan. Okay, dah pasang. Kita masuk kan ni. Dia punya skap dia. Okay, so kita pakai skru bunga eh. Okay, kena pastikan kita punya spana bunga kita kan, kita panggil nama spana, spana kampung lah kan, panggilan kampung dia spana bunga eh. Kita ni pastikan mata ni elok eh, mata ni kembang, tak tajam. Kalau tajam memang akan rosakkan skru kita kan. Jadi kita masuk kan. Okay, kita ketatkan. Okay, jangan ketat lagi, jangan ketatkan kuat sangat. Kita ketat seselua. Yang kedua ni. Okay. Okay, dah sampai ujung kita boleh ketatkan. Okay, cara kita nak ketatkan dia, kita buka slide atas ni. Slide dia ada ni. Slide yang kita dah buka awal-awal. Okay, okay, nak bagi seimbang mesin kita, jangan usik eh, dia pun jarum eh. Jangan nak asah-asah, jangan nak setting atas. Tak payah nak setting-setting dah. Nak setting boleh juga kalau kita dah mahir lah. Kalau rasa tak nak pening kepala, jangan usik jarum ni, jarum dia dengan dia punya setting atas ni dalam tu, nampak klip tu, jangan buka-buka eh, untuk kita mudah setting. Nak setting minjet pilot lagi tu sik dengan skru angin ni. Ni skru angin eh. Ini skru angin untuk kita dapatkan high RPM, setting sampai menjerit. Menjerit paling tinggi. Menjerit paling tinggi ya. Untuk kita dapatkan pick up dan top speed yang maksimum mungkin lah. Penting eh, ni skru angin. Ingat, ni skru angin yang ada spring ni, kebiasaannya memang memang skru timing. Kita nak bagi timing kita rendah ke tinggi ke, kat sini lah skru dia. Yang ni skru angin, ingat eh. Okay, mudah je. Yang ada spring, yang tu kebiasaannya skru timing. Skru angin nak setting bagi power, yang tak ada spring lah. Yang nampak? Yang ni sini, yang belah sini lah. Yang ni adalah skru timing. Okay, jadi untuk kita ketatkan dia supaya kita punya skru ni, supaya skru ni tak rosak, kita dah buka kan. Kita dah buka, lepas tu kita letak je ni, lapik span ke ataupun kita kotak ke ataupun kain ke boleh ya. Tu letak ke bawah macam ni. Lepas tu ambil spanner kita, okay, pastikan kedudukan straight macam ni. Lepas tu ketat kan, pasti yang tegak macam ni ketat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Okey. Jadi dah ketat. Ketat. Dan kalau kita buat macam ni kan, kita buat macam ni, kita nak tekan tu kadang-kadang terplay out. Dia bergerak macam ni, play out pump macam ni. Kalau macam ni tak apa. Kalau macam ni kan, prop tembus. Tembus kan. Jadi sakitlah kita. Okey, jadi cara nak bagi kita punya skru ni elok,
Yang pertama kena pastikan ni sepanah bunga ni elok, kembang, tak tajam. Yang kedua, kita letak macam ni ke bawah, bagi dia seimbang. Lepas tu kita masuk, kita ketat. Okay. Kalau boleh untuk selamatan, jangan ni lah macam ni. Kira sahabat boleh buat macam ni. Macam ni. Kita buat macam ni lah. Kalau andai kata terplek mod, tergesil macam ni, tak kena tangan kita. Kalau ada tangan kita kat sini, kena lah tangan kan. Bahaya. Jadi kita buat macam ni. Tegak kan. So masukkan spanner kita, kita ketat. Okay, sedikit pastikan betul-betul tepat. Okay. Okay, telah berjaya diketatkan dengan baik. Kalau nak buka, nak pasang, macam tu cara dia untuk bagi mudah. Kalau kita buat macam ni, nak buka dia kan, nak buka dia memang ketat lah kadang-kadang. Dapat yang longgar, cun lah. Dapat yang ketat, pisang kan, labu semua ada kan, tembikai. Memang susah lah, rumit lah. Jadi dah siap. Kita akan pasang semula. Okay, kita akan pasang. Okay, untuk pasang ni pastikan marking eh. Ini adalah marking lah, marking slide. Nampak? Sahabat boleh tengok yang tajam tu, yang ada terkeluar tu. Yang ni dia punya marking. Jadi masukkan macam tu. Kalau tak masuk marking betul, rosak lah slide ni, ataupun susah masuk, dia tergantung. Okay, nampak? Dia senang masuk kalau kita pasang betul. Kalau pasang salah, nampak? Dia sangkut. Tergantung. Slide jadi tinggi, nampak? 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 Dia tergantung. Kalau kita pasang betul, nampak? Dia turun. Nampak? Dia masuk pada tempat yang betul. Okay, jadi dah pasang slide, kita pasang spring. Yang akhir sekali, pasang penutup dia. Okay guys, jika berminat untuk order carburetor Wave 125 slide 24mm, sahabat boleh order lah. Nak order boleh terus ke kedai Shopee CDT, type nama kedai Cahaya di atas tau. Okay, kira sahabat order, lepas tu dah order, mesej Skin CDT. Kira mesej cakap Skin CDT, saya dah order carburetor Wave 125 slide 24mm, jadi saya nak minta tolong Skin CDT settingkan lah. Contoh saya pakai blok 56, Skin CDT minta tolong Skin CDT tolong settingkan terus carburetor yang saya order ni untuk spek blok 56. Kalau pakai blok 59 ke 58 ke kan, 60 ke, cakap lah. Skin CDT saya pakai blok 60, minta tolong Skin CDT settingkan carburetor ni terus untuk spek blok 57 ataupun 60 ada kan. Okay, jadi kalau pakai blok 53, cakap lah Skin CDT saya pakai blok 53, jadi minta tolong Skin CDT settingkan terus kita punya carburetor tadi, yang sahabat order ni, terus settingkan spek blok 53. Okey, jadi setakat ini saja perkongsian Skin CDT tentang cara buka pasang carburetor dan cara tukar minjet buka pasang minjet. Jadi setakat ini sajalah perkongsian Skin CDT. Semoga ilmu yang Skin CDT kongsikan kepada sahabat-sahabat semua bermanfaat. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di sebelah kanan. Dan jika nak tengok video Skin CDT seterusnya, boleh tekan logo CDT di bawah. Cahaya di atas tak akan banyak turun. Okay, dia punya video-video dia kan. Jadi sahabat boleh like, komen dan share sekiranya bermanfaat. Berjumpa lagi di video yang datang. Semoga sahabat-sahabat semua sihat walafiat dan berjaya dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu pendidikan kelajuan.